Halo Stylovers, saya Dr. Gloria Novelita SPKK dari Skin & Co Skincare Laser Clinic. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa suatu skincare itu nggak cocok untuk kulit kita secara cepat? Pertama, sebelum menggunakan, pastikan bahwa skincare tersebut memiliki kode BP POM. Nah, atau kalau misalnya krim racikan dokter, pastikan kamu memang berkonsultasi dulu. Yang kedua, kalau misalnya skincare tersebut digunakan di kulit dan langsung terasa panas, atau perih, atau gatal, maka harus langsung dihentikan. Nah, kalau misalnya masih oke, tapi kemudian dalam waktu pemakaian beberapa hari juga sudah mulai ada rasa tidak nyaman, gatal, mungkin bukan reaksi yang terlalu buruk sih. Bisa saja hanya kulit kita beradaptasi dengan skincare tersebut. Tetapi bila rasa perih, gatalnya meluas, yang tadinya hanya di suatu area kecil saja kemudian dia meluas, artinya kemungkinan kulit kamu mengalami iritasi atau alergi terhadap salah satu bahan baku mungkin dari skincare tersebut. Jadi kondisi seperti tersebut, kamu harus menghindari skincare-nya untuk tidak digunakan lagi karena rasanya tidak cocok untuk kulit kamu.